berikut Captain J sendiri, ada tak macam apa-apa yang menginspirasikan Captain J semasa membesar di Kuala Terengganu dan MRSM semua tu? Ada inspiration siapa-siapa ke, Emilia Earhart ke siapa ke, apa, The Wright Brothers? Manalah tahu kan. Saya rasa tak tahulah sebab dulu memang tak ada game kan, basically kita tak ada game. Tak main game, main game pun macam main Pac-Man, all those basic Atari lah those days kan. Atari 2600. So tapi saya rasa nak jadi pilot ni saya tak tahulah sebab saya tak tahu siapa yang inspired, tapi mungkin sebab masa kita selalu tengok kapal terbang tu, sebab saya punya rumah dekat Terengganu tu, kapal terbang lalu take off and landing. So dulu masa airport lama, I mean airport baru, airport sama tapi yang masa still short runway shorter kan. So mungkin masa kecil, I think saya rasa almost saya budak-budak aku suka tengok orang terbang kan. Tengok orang terbang pun. Dari situ lah kot saya rasa. Teruja. Tapi tak adalah masa tu fikir, masa kecil tak ada, tak ada, tak cakap oh nak jadi juga terbang. Tapi memang excited. Bila dah masuk MRSM tu mungkin lah, masa tu dah terfikir lah mungkin satu hari nak jadi pilot kot. Macam tu lah kot. And then of course ada macam saya punya MRSM senior yang join MAS earlier, dengar oh macam seronok juga dia jadi pilot. Nah, so mungkin tambah sikit, cuma kita tak ada masa tu, kita tak ada apa ni, mean yang nak kita nak tahu dekat mana nak apply jadi pilot semua kita tak tahu. Basically tahu daripada surat khabar, kalau keluar adalah, tapi mas nak apply macam mana tak tahu sangat lah kan. So sampailah masuk matrikulasi tu dengan kawan-kawan pula, okay, kita cuba apply lah. Dapat tak dapat pun nak kira kan. Kalau tak dapat ya doktor, kalau tak kalau lepas lah. Saya suka perkataan tu, kalau tak dapat doktor jadilah pilot, apa, kalau tak dapat pilot jadilah doktor. Ini macam terbalik. Kalau tak lepas doktor tak tahulah jadi apa kan. Itulah. Tapi yelah, kadang-kadang terfikirlah juga, tapi I guess yelah, rezeki nak jadi pilot kot kan. Kalau tak tahu berapa lama nak jadi doktor pun, saya tak tahulah, mungkin juga doktor kalau lepas. Sama lah kita, rezeki lah jadi pilot. Ini yang saya punya, ni saya punya abang ni yang seorang komen ni. Syed ni 470 Captain Razi mungkin supaya, tapi masa ni Captain Razi, kita punya safety punya tu. Dia yang sebenarnya dia orang tengah dia MRSM saya juga. So basically dia the connection di situ. Dia MRSM dia 2 tahun older. Jadi dia pun dapat pilot, tapi masa tu tahu dia pilot lah, cuma yalah, tak adalah macam, mungkin lah juga sebab dengar kadang-kadang dia cakap orang kampung kan. Kalau orang kampung, dia kampung lain lah, tapi dengar lah kata orang Captain Razi, kalau ni Razi ni juga terbang lah. Mungkin that's part of it lah. And then it just happened that Captain Razi ni kahwin dengan saya punya anak saudara. Itulah dia. Itulah dia tu. Tapi tak tahu lah, rasanya mungkin ada yang tahu, mungkin tak ramai tak tahu, saya rasa. Awak pun tak tahu kot. So first time. Kenapa tahu?